Sebenarnya bila kau travel ni baru kau tahu sebenarnya macam pengembaraan ni dia sebenarnya adalah sebuah university. Dan kau akan terus belajar dan belajar. Time kau mengembara bukan apa yang kau ketahui tapi apa yang kau tidak ketahui. Kau terima pendapat orang. Sebab dalam dunia ni kau akan jumpa ramai orang. So macam mana kau nak menerima pendapat orang tu, dari situ kau belajar. Dari situ dengan pengembaraan tu aku belajar. Sebab pengembaraan ni yang membuatkan aku lebih macam mana aku mengenal siapa diri aku. Pengembaraan paling susah tu adalah macam mana kau nak kenal diri kau sendiri. Itu pengembaraan paling susah untuk kau tahu siapa diri kau, apa yang kau nak dalam hidup kau. Sebab apa? Sebab masa aku travel tu aku banyak lihat dua benda lah, dua benda manusia. Aku banyak lihat manusia ni dua benda, sabar dan juga bersyukur. Aku jumpa ramai orang yang boleh bersabar tapi tak ramai orang yang boleh bersyukur. Sebab aku dah lihat sesusah-susah manusia hidup dekat dalam dunia ni semasa aku travel, dan aku juga dah lihat sesenang-senang manusia yang senang hidup dekat dalam dunia ni kan. Pengalaman-pengalaman tu yang menjadikan siapa diri aku sekarang kan. Sebab kadang-kadang kita rasa diri kita susah tau, tapi sebenarnya kau jumpa orang yang lebih susah dan diorang lebih bersyukur daripada kau. Itu yang aku rasa. Bayangkan aku jumpa orang yang nak makan pun susah, sehari tiap-tiap hari makan benda yang sama. Sedangkan kita di sini kita boleh pilih. Oh, roti, kalau contoh kita makan roti, oh kita boleh pilih roti gardenia, roti ni, roti jenama ni, jenama ni. Diorang tak, diorang terpaksa makan dalam satu benda tu. Sebab apa? Sebab diorang tak mampu walaupun diorang berusaha. Kita kena faham lah, diorang ni hidup bukannya untuk jadi kaya. Sebab diorang hidup untuk diorang terus survive dan berusaha kan. Dan diorang pun tak minta untuk lahir macam tu. Kalau aku pun, aku tak minta untuk lahir dalam kondisi yang macam tu. Tapi sekurang-kurangnya dia telah mengajar aku sesuatu bahawa aku harus bersyukur, bukan hanya bersabar. Itu yang ada turning point yang aku banyak-banyak belajar lah. Sebab dulu, macam aku cakap lah, dulu sebelum aku travel ni aku memang memberontak lah dengan ideologi anarkis semua, apa benda, rebel semua. Dah lah, rebel rabak lah tu kan dulu. So jadinya bila aku keluar negara, aku lebih terbuka. Aku lebih terbuka. Oh sebenarnya Malaysia it's not too bad lah sebenarnya kan. Kita ada sistem-sistem macam mana. Cuma kita perlu berusaha. Sebenarnya aku nak, bukan membuktikan sebenarnya, aku nak menceritakan bahawa dengan pengalaman aku tu, aku bukan jumpa Tuhan eh. Tapi aku nak menceritakan bahawa sebenarnya Tuhan ni bukan hanya berada di rumah-rumah ibadat lah. Contoh macam masjid, kuil ataupun tokong. Tapi sebenarnya dia ada di sekeliling kita. Macam mana kita belajar ataupun adapt untuk terima setiap pengalaman ataupun situasi tu. Aku rasa bahasa paling besar adalah body language lah, bahasa isyarat badan. Itu yang takkan menjadi penghalang lah. Sebab macam mana pun bahasa penghalang badan ni is the best bahasa lah aku rasa kan. Walaupun kau cakap ayam dengan itik tapi dia still faham. Kita still faham. Kita kan still belajar. Sebab backpackers ni dipandang serong oleh masyarakat. Banyak lah. Sebab bila balik nanti apa yang kau nak buat? Kau kerja tak ada, pendidikan tak ada lah. Sebagai traveller, kita kena membuktikan bahawa suatu hari nanti kita akan berjaya dengan kita punya pengalaman. Sebab orang yang travel ni 3-4 tahun, 5 tahun ni, dia akan, jiwa dia akan lebih kental. Dia akan susah nak mengaku kalah untuk dia dapatkan sesuatu.